Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama Cikgu Zam di BioTube. Hari ini kita akan belajar biologi tingkatan 4, iaitu bab 7 berkenaan respirasi sel. Okey, kita akan masuk sub topik 7.1, iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okey, dalam memahami tentang respirasi, ada dua peringkat utama yang kita perlu tahu. Yang pertama sekali adalah proses respirasi luaran. Respirasi luaran ini bermaksud proses respirasi secara fizikal. Okey, yang mana kita akan menarik nafas dan juga menghembus nafas. Supaya apa? Supaya berlakunya pertukaran gas di permukaan respirasi bagi organisma. Sebagai contoh manusia, yang mana oksigen akan meresap masuk di alveolus. Manakala karbon dioksida akan dikumuhkan keluar daripada alveolus. Dan seterusnya adalah respirasi di peringkat dalaman ataupun yang kita akan panggil sebagai respirasi sel selepas ini. Yang mana ia adalah suatu proses biokimia yang akan menghasilkan tenaga dan dia melibatkan pengoksidaan glukosa. Ada dua jenis respirasi, iaitu respirasi aerob. Okay, dan respirasi anaerob ini adalah dua jenis respirasi sel yang mana kedua-duanya memerlukan substrat iaitu glukosa. Okay, secara kesimpulannya, respirasi ialah suatu proses untuk mendapatkan oksigen yang mana akan dihantar ke sel-sel untuk proses respirasi sel yang mana di akhirnya nanti akan menghasilkan bahan kumuh yang dipanggil sebagai karbon dioksida. Dan semasa respirasi sel tersebut berlaku, glukosa akan dioksidakan oleh sel-sel hidup bagi menghasilkan tenaga. Dan di akhirnya, tenaga ini adalah amat penting bagi setiap organisma. Di antara peranan tenaga, yang pertamanya untuk menjalankan pengecutan dan pengunduran otot. Apabila sesuatu otot boleh mengecut dan mengendur, maka terhasillah pergerakan. Jadi semua ini memerlukan tenaga. Okey, kemudian yang kedua, proses pengangkutan bahan. Kita dah belajar dalam bab 3, pengangkutan bahan merentasi membran plasma. Salah satunya melalui pengangkutan aktif yang mana dia memerlukan tenaga kerana bahan tersebut diangkut melawan kecerunan kepekatan. Kemudian yang kedua, pemindahan impas saraf menerusi semua sel-sel saraf tadi. Okey, dia memerlukan tenaga. Selain daripada itu, pembahagian sel secara mitosis juga memerlukan tenaga yang banyak. Selain pada itu, penghasilan sintesis enzim protein di dalam sel badan kita juga memerlukan tenaga. Dia akan menyerap tenaga. Okay, secara asasnya kita perlu memahami bahawa ada je dua jenis metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah dibahagikan kepada anabolisme dan juga katabolisme. Kita telah belajar dalam bab 5 iaitu metabolisme dan enzim. Seawal bab tersebut kita belajar tentang anabolisme iaitu suatu proses yang mana kita akan membentuk satu produk berasaskan substrat, yang mana produk tersebut adalah produk yang kompleks. Sebagai contoh, proses fotosintesis. Dan satu lagi, katabolisme adalah suatu proses kita menguraikan molekul kompleks. Sebagai contoh yang sedang kita fokuskan sekarang iaitu respirasi sel. Okay, dan kedua tindak balas ni melibatkan tenaga. Kalau anabolisme, dia akan menyerap tenaga. Manakala katabolisme, dia akan menghasilkan tenaga. Okey, seperti yang cikgu dah jelaskan cara ringkas, kedua-dua respirasi sel, iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, dia memerlukan substrat yang dipanggil sebagai glukosa. Jadi bagaimana glukosa ini dihasilkan? Okey, yang pertama, glukosa dihasilkan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis yang dijalankan oleh tumbuhan. Okey, yang mana tenaga kimia yang terdapat dalam glukosa inilah yang akan dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel. Kerana dalam proses fotosintesis, dia adalah satu kategori proses anabolisme, dia akan menyerap kandungan tenaga.
So, tenaga yang tersimpan nanti akan digunakan semula dalam proses katabolisme iaitu respirasi sel. Okey, untuk manusia dan juga haiwan yang mana organisma ini tidak dapat menjalankan proses fotosintesis, tidak boleh nak menghasilkan makanan sendiri. Jadi, proses pencernaan, pencernaan karbohidrat yang berlaku dalam sistem pencernaan akan menghasilkan glukosa, yang mana glukosa nanti akan diuraikan okay, secara respirasi sel. Okay, kalau tumbuhan ni hijau, okay, sudah tentu dia akan menggunakan glukosa yang mereka hasilkan untuk menjalankan proses respirasi sel. Ada dua jenis respirasi sel, iaitu yang pertama respirasi aerob dan yang kedua iaitu respirasi anaerob. Okay, secara asasnya, respirasi aerob ini dia berlaku dalam suasana yang ada oksigen. Suasana yang ada oksigen. Manakala respirasi anaerob ni dia berlaku dalam keadaan tanpa kehadiran oksigen. Okey, dan satu lagi perincian daripada respirasi anaerob adalah fermentasi. Fermentasi ni adalah satu alternatif respirasi yang mana dia memanfaatkan keadaan yang kekurangan oksigen ataupun tanpa oksigen, tetapi dalam keadaan tersebut dia boleh menghasilkan tenaga. Kita akan lihat nanti bagaimana fermentasi menghasilkan tenaga. Okey, secara asasnya fermentasi dia akan menguraikan glukosa dalam keadaan yang kekurangan oksigen ataupun tiada oksigen langsung. Dan dia akan menguraikan glukosa tersebut menjadi satu bahan perantara yang tidak lengkap. Okay, secara ringkasannya, jenis respirasi sel seperti yang Cikgu Zam sebut tadi, ada dua, respirasi aerob yang mana dengan kehadiran oksigen. Okey, dan ringkasan dia yang kita akan highlight selepas ni, yang kita akan fokuskan selepas ini adalah dia akan melalui proses glycolysis dan juga pengoksidaan pyruvate. Okey, dan yang kedua adalah respirasi anaerob, proses respirasi tanpa kehadiran oksigen yang mana dia akan menjalankan glycolysis dan dia akan menjalankan proses fermentasi. Okey, dan fermentasi tadi dia adalah satu tindak balas kimia, tindak balas biokimia yang mana dia berlaku untuk mendapatkan tenaga. Okey, dan dia berlaku dalam keadaan oksigen yang terhad ataupun tiada oksigen. Dan antara elemen penting bagi fermentasi adalah dia dimangkinkan oleh enzim. Okey, macam mana? Faham 7.1? Kita masuk subtopik 7.2. Respirasi aerob. Respirasi aerob ini adalah satu proses respirasi yang akan menguraikan glukosa secara lengkap, iaitu dalam keadaan adanya oksigen. Barulah dia boleh menghasilkan tenaga. Okey, yang mana oksigen tadi istilahnya kita namakan sebagai pengoksidaan glukosa. Jadi peranan oksigen dia akan mengoksidakan glukosa yang mana akhirnya akan menghasilkan okey, menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, dalam gambar ni menunjukkan satu persamaan yang lengkap. Jadi murid-murid kena ingat, anda semua kena ingat, ia adalah persamaan lengkap bagi respirasi aerob yang mana satu molekul glukosa, okey, karbon ada 6, hidrogen ada 12 dan oksigen ada 6. Ini adalah formula bagi satu molekul glukosa. Dia akan dioksidakan oleh oksigen, ditukarkan menjadi karbon dioksida, akan dikumuhkan keluar daripada badan manusia sebagai contoh. Okey, dan akan menghasilkan air. Okey, sebanyak 6 molekul air, okey, dan juga tenaga. Tenaga ini sebanyak 2898 kilojoule. Okey, bagaimana tentatif respirasi aerob ini bermula? Dia mesti ada jadual dia. Okey, jadi pertama sekali respirasi aerob ini dia bermula dengan suatu proses penguraian glukosa yang kita panggil sebagai glycolysis. Okey, dia perlu dengan bantuan sejenis enzim. Okey, dan proses ini hanya berlaku di dalam sel di bahagian sitoplasma. Dan di akhir tindak balas glycolysis dia akan menghasilkan dua. Okey, apa dua tu?
dua molekul pyruvate. Okey, bagaimana formula untuk pyruvate? Okey, satu molekul pyruvate dia mengandungi pecahan iaitu 3 karbon, 4 hidrogen dan juga 3 oksigen. Yang betul-betul dia adalah molekul pyruvate punya formula yang awak kena ingat. So secara ringkasan laluan laluan bagi proses respirasi aerob, okey, apabila satu molekul glukosa diangkut masuk ke dalam sel, so di sini berlaku proses resapan berbantu bagi glukosa, okey, dan dia akan menghadapi satu proses glycolysis, penguraian molekul glukosa menjadi dua molekul pyruvate. Okey, di sini yang kita akan lihat selepas ini, okey. Kalau dengan ada kehadirannya oksigen, dia akan meneruskan proses respirasi aerob yang mana berlaku di dalam mitokondrion. Kita dah belajar mitokondrion ni adalah satu organel yang khusus untuk menjalankan respirasi sel. Kalau dalam keadaan yang tidak mencukupi ataupun tiada oksigen, yang mana itu adalah keadaan anaerob kita panggil, dia akan meneruskan proses kepada fermentasi. Okey, dan ini adalah seperti dalam gambar rajah buku teks awak semua. Okey, so secara ringkasnya glycolysis berlaku di sitoplasma dan pyruvate tadi apabila keadaannya cukup kandungan oksigen, ada kehadiran oksigen, dia akan diangkut masuk ke dalam mitokondria untuk menjalankan proses pengoksidaan pyruvate, yang mana pengoksidaan pyruvate ni mesti dalam keadaan yang ada oksigen barulah dapat menukarkan pyruvate kepada karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, dan di akhirnya tenaga tadi sebenarnya akan diangkut diangkut oleh satu molekul pengangkut tenaga, adenosina diphosphate, untuk menjadi molekul adenosina triphosphate. Okey, jadi tenaga tadi sebenarnya akan dibawa masuk ke dalam ADP melalui satu molekul fosfate, satu molekul fosfate. Okey, mana adenosina diphosphate tadi dia akan menerima satu lagi molekul fosfate, dia akan bertukar menjadi molekul ATP iaitu adenosina triphosphate. Dia ada 3 molekul fosfate yang melekat, yang bercantum dengan molekul adenosin tersebut. Okey, dan apabila ATP tadi telah mengangkut tenaga dalam bentuk ikatan fosfat yang paling hujung sekali, okey, dia akan menghantar tenaga kepada sel-sel, tisu-tisu sel, senang cerita sel yang memerlukan. Okey, untuk proses yang kita dah sebutkan tadilah, keperluan tenaga tadi. Dan apabila tenaga tadi dibebaskan, okey, sebenarnya cukup hanya membebaskan hanya satu molekul fosfat yang paling last sekali, kerana ikatan fosfat bagi molekul fosfat paling last tu adalah ikatan yang sangat lemah. Okey, so apabila ikatan diputuskan, satu molekul fosfat dibebaskan mewakili tenaga yang dibebaskan untuk keperluan sel. Cara ringkas seperti yang cikgu sebut tadi, inilah persamaan yang awak kena ingat berkenaan respirasi aerob, iaitu glukosa akan dioksidakan, okey, menggunakan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga sebanyak 2898 kilojoule. Okey, so kita dah habis topik 7.1 dengan 7.2. So faham Kalau semua faham, cikgu sambung ke 7.3. Okey, ini yang paling mencabar. Okey, tapi senang saja nak faham, iaitu fermentasi. Okey. Fermentasi cikgu sebut tadi, dia adalah satu proses alternatif bagi menghasilkan tenaga Okey, yang mana dia menepati keadaan iaitu keadaan anaerob, kekurangan oksigen ataupun tanpa oksigen langsung, dia mampu untuk menguraikan glukosa tapi dia akan menghasilkan bahan-bahan perantara yang mana keadaan tersebut kerana penguraian glukosa tadi tidak lengkap. Okey, kenapa dia berbeza? Sudah tentulah sebab fermentasi di dalam keadaan yang kekurangan dan tanpa oksigen. Okey, tetapi persamaannya dengan respirasi aerob, kedua-duanya melalui fasa iaitu glycolysis, yang mana glukosa tadi
diuraikan menjadi dua molekul pyruvate. Okey, dan selepas glycolysis, pyruvate tadi dia akan decide. Kalau kurang oksigen, tak ada oksigen, so dia akan tukar mode kepada fermentasi. So itu adalah keadaan anaerob. Kalau ada oksigen mencukupi, barulah dia akan meneruskan kepada respirasi aerob yang akan berlaku di dalam mitochondrion. Dan ada dua jenis fermentasi yang perlu diingat. Yang pertama, fermentasi menghasilkan alkohol. Dan yang kedua, fermentasi yang akan menghasilkan asid laktik. Okey. Kita pergi yang pertama, fermentasi alkohol. Yang mana glukosa tadi, tanpa kehadiran oksigen, diuraikan menjadi etanol dan akan menghasilkan karbon dioksida serta tenaga. Okey, bahan yang tidak lengkap tadi sebagai contoh, kita akan nampak adanya kewujudan etanol di sini, dan dia menghasilkan tenaga, tetap menghasilkan tenaga sebanyak 210 kilojoule. Okey, contohnya siapakah yang menjalankan respirasi secara fermentasi ini, Okey, iaitu yang pertamanya organisma yang kita panggil sebagai yeast. Yeast akan menjalankan proses fermentasi dalam pembuatan beer dan wine. Yang mana apabila beer dan wine tu sebenarnya dia adalah berasal daripada kandungan etanol. Okey, ataupun yang kedua, yeast digunakan untuk industri, pastry, juga roti, yang mana karbon dioksida yang terbebas hasil daripada fermentasi alkohol bagi yeast, dia akan menyebabkan dough tadi, adunan roti tadi naik apabila kita masak dalam oven. So ini antara aplikasinya. Kalau dalam tumbuhan pun ada juga fermentasi alkohol ni, okey. Itu pokok padi, Pokok padi ini adalah pokok yang mana sangat-sangat banyak ditanam di negeri Kedah Darul Aman. Ada juga ditanam di Perak, ada juga ditanam di Selangor, ada juga tanam di Pulau Pinang, okey. Yang mana pokok padi ini, dia mesti kita ada sistem perairan yang sangat-sangat sempurna bagi memastikan padi ini dalam keadaan yang berair. Okey, kerana padi ini kita nak jaga dia punya keperluan air dia supaya sentiasa mencukupi. Dan padi ini dia ada kebolehan yang tak ada bagi tumbuhan yang lain. Tumbuhan yang lain kalau terendam, akarnya dalam tempoh masa yang lama boleh menyebabkannya mati, kerana keracunan, kerana sifat toksik. Okey. Sebab apa begitu? Okey, kerana dalam keadaan yang berair, akar terendam pada air, respirasi adalah dalam keadaan yang kekurangan oksigen. Tetap berlaku. Okey, tetap berlaku tetapi dia akan menghasilkan alkohol. Alkohol ni adalah satu bahan yang bertoksik pada tumbuhan, tetapi tidak pada padi. Kerana padi dia ada satu mekanisme untuk menetralkan toksik tersebut, alkohol tersebut, Okey. So, apa yang cikgu nak sampaikan di sini, etanol tadi dia bersifat toksik, tetapi padi, poin yang penting awak kena faham, dia ada toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding mana-mana tumbuhan yang lain. Kerana apa? Kerana kemampuan pokok padi itu sendiri, dia akan menghasilkan satu enzim yang akan menyahkan alkohol, menukarkan alkohol, iaitu enzim alkohol dehydrogenase, yang mana dia akan uraikan etanol tadi kepada karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ni bersifat tidak toksik dan dia boleh dikumuhkan, okey, melalui liang-liang stoma ataupun boleh digunakan semula bagi tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis, ataupun dia akan larut ke dalam air. Okey, ni contoh-contoh fermentasi alkohol, okey, ni pembuatan beer dan wine, okey, ni contoh yeast, okey, ni dalam pasaran sangat banyak, okey. Yeast segera boleh beli kat kedai, biasa orang panggil mauripan, mauripan tu maksudnya yeast lah. Okey, ni padi ni industri buatan roti, Okey, dan yang seterusnya kedua adalah fermentasi asid laktik. Glukosa tadi diuraikan dengan tidak lengkap menghasilkan asid laktik dan juga tenaga. Okey, baik, yang pertama bakteria yang bernama Lactobacillus, So, bakteria lactobacillus, lacto ni maksud lactose, bacillus, okey. So, dia adalah bakteria yang berkaitan dengan lactosa, yang mana dia akan menjalankan fermentasi susu, So, susu tadi akan difermentasikan oleh lactobacillus untuk menghasilkan dadih, okey. Selain pada itu, dia juga akan menukarkan lactosa kepada asid laktik, asid laktik. Asid laktik tu sebenarnya dia memberikan suatu rasa, taste yang masam.
Okey, sebab itu dadih ataupun yogurt, yogurt lah kita akan rasa exactly masam. Okey, kerana kehadiran asid laktik yang akan menggumpalkan casein, iaitu protein yang tidak larut pada protein yang larut pada susu tersebut. Okey, dia akan menggumpal-gumpalkan protein tersebut. Sebab tu yogurt dia punya texture dia sedikit kasar berbanding minuman susu yang biasa, yang mana susu tu cecair lah. Alright, dan ini adalah contoh gambaran. So, susu, dan ini bakteri lactobacillus menjalankan fermentasi asid laktik sama ada dalam pembuatan dadih ataupun pembuatan yogurt, yang mana rasa masam itu berpunca daripada asid laktik. Okey, satu lagi contoh, iaitu fermentasi asid laktik yang berlaku bagi sel-sel otot manusia ketika bila? Kalau waktu biasa, pergerakan yang biasa bagi manusia, okey, tiada proses respirasi fermentasi sel otot manusia secara asidetik. Tetapi dalam keadaan kita melaksanakan, kita buat aktiviti cergas, berlari, main bola, bersukan, okey, jadi pada waktu itu kegunaan otot-otot di seluruh badan kita akan menjadi luar daripada rutin, luar daripada kebiasaan. Okey, dan sebenarnya apabila keadaan aktiviti cergas tersebut, dia akan menyebabkan kadar penggunaan oksigen sentiasa melebihi berbanding kadar yang dapat dibekalkan oleh sistem peredaran darah dan juga sistem respirasi luar kita. So pada waktu ini otot dia dalam keadaan yang kekurangan oksigen. Okey, kita panggil hutang oksigen. Dia sepatutnya contoh memerlukan 100 molekul oksigen. Tapi pada waktu tu sistem peredaran dia hanya mampu menampung kira-kira 50 molekul oksigen. Jadi nampak tidak cukup, hutang oksigen berlaku. So dalam proses ini samalah seperti fermentasi yang lain, glukosa memang tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Dia juga turut akan menghasilkan tenaga tetapi sangat-sangat sedikit, sebanyak 150 kilojoule. Okey, ini adalah tenaga segera dan dia akan turut menghasilkan asid laktik. Okey, pernah rasa tak kalau kita merentas desa, apa kita rasa selepas tamat mentah desa itu? Okey, kita akan rasa otot kaki kita lenguh, otot peha, otot kaki, even sampai ke tangan kita sebab kita berlari, gerak seluruh otot badan. Lenguh tu disebabkan kepekatan asid laktik yang tinggi. Sebab tu kalau orang yang tak biasa berlari, dia biasa jalan sahaja, kalau tiba-tiba lari dalam jarak yang jauh, dia boleh menyebabkan kekejangan kerana kepekatan asid laktik yang terlalu tinggi tersebut. Dia akan menyebabkan rasa lesu, rasa sakit pada otot tersebut, rasa lenguh macam tu lah. Okey, so sebenarnya mekanisme bagi manusia ni Allah telah ciptakan sangat-sangat sempurna. Kerana apabila kita dah stop daripada bermain bola sebagai contoh, berlari, aktiviti cergas semua tu, automatic system kita dia akan on kan pernafasan tercungap-cungap. Okey, pernafasan tercungap-cungap ni guys, okey, sebenarnya dia nak repay, dia nak bayar semula hutang oksigen tadi. Sebab apa? Pada waktu kita dah stop aktiviti cergas, okey, pada waktu tu otot, okey, dia punya kadar penggunaan oksigen tidak setinggi sewaktu aktiviti cergas. Okey, dan pada waktu tu kita bernafas tercungap-cungap, akan ada lebihan oksigen. So, lebihan oksigen itulah yang akan digunakan untuk membayar balik hutang oksigen. Kenapa dikata bayar? Sebab oksigen tadi dia akan tebus asid laktik yang banyak tu. So, asid laktik yang banyak tu ditebus oleh oksigen hasil daripada pernafasan tercungap-cungap. Okey, ditukarkan kembali kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Ada juga fakta yang menyebutkan boleh ditukar kembali kepada glukosa. So, kesannya lama-kelamaan bila kita dah selesai aktiviti cergas, dah berhenti bernafas tercungap-cungap, bermaksud pada waktu tu, okey, otak kita pun sudah mula rasa hilang lengah-lengah. Hilang lenguh-lenguh. Okey, kerana semua asid laktik tadi sudah pun disingkirkan oleh badan. Hutang telah pun dibayar. Okey, ini secara ringkasan fermentasi asid laktik secara primitif dalam badan manusia. Okey, rangkumannya asid laktik tadi akan terhasil akibat fermentasi dalam sel otot manusia. Kerana pada waktu aktiviti cergas dijalankan, ingat poin dia, penggunaan oksigen melebihi
kadar oksigen yang dapat dibekalkan oleh sistem peredaran darah kita dan pada waktu itu otot berada dalam kekurangan oksigen dipanggil hutang oksigen dan glukosa sudah tentu tidak dapat diuraikan sepenuhnya, dia akan diuraikan untuk tetap menjalankan tenaga dan akan menghasilkan asid laktik dan juga 150 kilojoule tenaga iaitu sebanyak 2 molekul ATP. Okey, asid laktik tadi dia akan menyebabkan kelesuan lenguh-lenguh dan juga kejang otot kerana kepekatan dia yang tinggi. Selepas kita berhenti melaksanakan aktiviti cergas, pernafasan tercungap-cungap sebenarnya pengambilan oksigen yang berlebihan. Sebab itu dia akan mengoksidakan asid laktik yang berlebihan tadi yang banyak terkumpul tukar kepada karbon dioksida, air dan juga tenaga. So akhirnya hutang oksigen dibayar apabila semua asid laktik telah disingkirkan. Okay, ini contoh graf rajah 7.1 ada dalam buku teks biologi tingkatan 4 awal. Okey. So kita akan lihat contoh. Okey, ini adalah pada permulaan senaman pada paksi Y ini tempoh masa minit senaman tersebut Okey, pada paksi X adalah masa tempoh exercise, tempoh senaman. Pada paksi Y ini adalah pengambilan oksigen daripada paru-paru dan juga sistem peredaran. Okey, garis yang pertama ini pernafasan normal. So pengambilan oksigen adalah normal. Tapi once kita start aktiviti cergas, kita akan dapati garisan dia semakin lama semakin meningkat. Okey, semakin meningkat sampai sini. Okey. So ini menunjukkan pengambilan oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Tetapi sebenarnya pada minit pertama permulaan senaman tadi sepatutnya oksigen yang dibekalkan yang warna pink ni, dia mesti pada minit pertama tu dah tahapnya 100%. Tapi tidak begitu. So pada bahagian yang berlorik warna pink ni sebenarnya adalah hutang oksigen kerana oksigen yang perlu dibekalkan tidak mencukupi. Okey, dan pada waktu ini berlakulah respirasi iaitu fermentasi fermentasi asid laktik. Okey, dan selepas kita bersenaman ni pada akhir senaman kita berhenti senaman. Okey, so pada waktu ini penggunaan oksigen di otot dia semakin berkurangan nampak dia adalah diwakili oleh lorikan yang berwarna biru ni. Terus park kat sini sebab kita dah stop exercise. Okey. Dan pada waktu ni walaupun kita stop exercise tapi kita masih bernafas tercungap-cungap. Ada lebihan oksigen, so digunakan untuk membayar hutang oksigen. So asid laktik tadi berjaya ditukarkan kepada karbon dioksida dan juga tenaga serta air. So ini adalah contoh yang awak kena ingat dari segi graf kekurangan oksigen dan juga hutang oksigen yang berjaya dibayar. Okey, kita lihat perbandingan antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Ini antara persamaan-persamaan yang ada terhadap kedua-dua kategori respirasi tadi. Terutama proses pengurangan glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Ya, betul. Pengurangan glukosa tetap berlaku, tenaga tetap dihasilkan. Dan semuanya bermula di sitoplasma. Okey. Persamaannya berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Mereka juga menjalankan respirasi aerob. Yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Tapi kalau kekurangan oksigen, tak ada oksigen, dia tukar mode kepada fermentasi. Okey. Dan dia akan menghasilkan tenaga kimia yang mana semuanya sama, iaitu dalam bentuk ATP. Dan dia akan bermula dengan glycolysis apabila glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Kita lihat perbezaan bagi fermentasi dan respirasi aerob. Okay, di bahagian kiri ni respirasi aerob, bahagian kanan ni adalah fermentasi. Dari segi proses penguraian glukosa, sudah tentu respirasi aerob lengkap kerana adanya oksigen. Kalau fermentasi tidak lengkap kerana oksigen terhad ataupun tiada oksigen langsung. Okey, tempat berlaku kalau fermentasi dia seputar-seputar ni hanya di sitoplasma. Tetapi kalau respirasi aerob, dia akan berlaku di glycolysis dan dia akan berlaku di mitokondria kerana adanya oksigen barulah boleh mengoksidakan pyruvate tadi. Okey, kalau fermentasi tiada penghasilan air, tapi kalau respirasi aerob adanya penghasilan air. Okey. Glukosa dioksidakan bagi respirasi aerob secara lengkap kerana dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Kalau fermentasi tidak lengkap, dia akan menghasilkan bahan perantara sebagai contoh etanol dan juga karbon dioksida serta asid laktik. Okey, kemudian satu molekul
Okey, satu molekul glukosa dia akan menghasilkan bagi respirasi aerob sebanyak 2898 kilojoule. Tapi kalau respirasi secara fermentasi dia akan menghasilkan 150 kilojoule dan juga 210 kilojoule. 210 kilojoule bagi fermentasi alkohol, 150 kilojoule untuk fermentasi asid laktik. Okey, baik. Ini secara ringkasan keseluruhan proses respirasi. Okey, mana cikgu nak samaraskan semula? Okey, jadi glukosa tadi akan diangkut secara resapan berbantu di dalam sel, masuk ke sitoplasma, berlakunya glycolysis. So, terhasillah dua molekul pyruvate bagi setiap molekul glukosa. Kalau ada oksigen, dia akan meneruskan proses respirasi aerob di dalam mitokondrion. Dia akan menghasilkan sebanyak 2898 tenaga kilojoule dan juga molekul air serta karbon dioksida. Kalau tanpa keadaan oksigen, kekurangan oksigen, dia akan go straight kepada fermentasi, iaitu sama ada fermentasi asid laktik ataupun fermentasi alkohol. Jadi itu sahaja yang awak perlu faham tentang proses respirasi sel. Okey, baik. Itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.